Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review water dispenser yang berbentuk bebek ya. Jadi water dispenser ini bentuk bebek. Di sini dia bentuknya seperti ini, tampak depannya ya. Dan ini ada kupingnya, ini matanya dan mulutnya. Dan ini dia dapat ininya tempat airnya. Seperti ini ya. Oke, kita akan coba ntar seperti apa setelah air dimasukin. Ini hanya mainan anak-anak ya. Kita review sekarang mainan anak-anak yang lucu banget ya. Ini. Oke, kita akan tes. Kita akan lihat seperti apa. Masukin airnya sini. Dan masuknya begini ya, jangan begini, tumpah dia. Jadi masukin gini, ntar dulu baru dituang. Oke, jadi seperti ini dia water dispenser bebeknya. Ini harganya sekitar 30 ribuan ya, sampai 50 ribu. Ini edisinya yang nggak ada suaranya nih. Karena ada edisi yang lain seperti kodok ini, dia pakai suara ya. Kalau yang ini nggak ada suaranya. Oke. Biasanya itu satu paket itu dia udah dapat gelasnya ya. Udah dapat gelas-gelasnya ini, ada 3 buah. Ini cara pakainya sangat mudah ya, tinggal masukin aja dan tekan di sini. Ini hanya mainan buat anak-anak. Jika Anda suka anak-anda, belikan ini ya, buat lucu-lucuan aja. Tuh, airnya udah keluar ya. Dari segi material, ini lebih detailnya Anda bisa lihat. Detailnya seperti ini. Ini ada matanya, ini kayaknya di print ya, hidungnya. Ini di print semuanya, bukan stiker. Dan di bagian belakangnya ini ada tempat gelasnya ya. Tempat gelasnya. Bagian bawahnya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronotek mengenai water dispenser bebek. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you, tetap guys.